di rantau panjang untuk mengumumkan soalan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mohon jawapan saya soalan nombor dua. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang dalam proses mengkaji semula keberkesanan dasar wanita negara dan pelan tindakan pembangunan wanita negara melalui satu kajian gender mainstreaming yang sedang dijalankan dengan kerjasama United Nations Development Program bermula tahun 2016 sehingga tahun 2020. Sebarang cadangan penambahbaikan ke atas dasar wanita negara dan pelan tindakan pembangunan wanita negara akan ditentukan selepas kajian tersebut selesai. Selain itu, kementerian ini juga mengadakan sesi engagement dengan stakeholders untuk memastikan dasar wanita negara tetap relevan. Sebagai makluman juga, kementerian sedang menjalankan sesi libat urus bersama kementerian dan agensi kerajaan, ahli akademik dan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, melalui Joint Action Group for Gender Equality, JAG, bagi membincangkan cadangan pengubalan rang undang-undang kesaksamaan gender. Manakala bagi program baru pula, kerajaan akan memperkenalkan skim KWSP untuk suri rumah seperti yang telah dijawab dengan menyeluruh oleh Menteri pada minggu lepas. Bagi program sedia ada, Kementerian melalui Jabatan Pembangunan Wanita mengambil inisiatif merencana dan menambah baik beberapa program bagi memastikan wanita sejahtera dan dapat memberikan impak yang positif dalam kehidupan. Antaranya adalah dengan menyediakan perkhidmatan kaunseling serta memperbanyakkan program-program seperti klinik guaman, klinik distress dan program wanita anti jenayah wajar selain melaksanakan kempen menangani keganasan terhadap wanita sepanjang tahun. Itu saja. Sila kemukakan soalan tambahan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan tambahan saya. Terima kasih di atas usaha kerajaan untuk menambahbaikkan lagi terutama di sudut dasar yang melibatkan wanita negara kita. Cuma saya mendapat makluman daripada Esko Kerajaan Negeri Kelantan bahawa tidak ada apa-apa lagi jemputan ataupun perundingan yang dibuat daripada pihak kerajaan kementerian dengan kerajaan negeri. Jadi sejauh mana hubungan yang telah dibuat dengan pihak kerajaan negeri? Dan saya ingin tahu juga berkaitan dengan isu sosial yang sedang melanda negara, terutama isu yang berkaitan dengan keruntuhan institusi keluarga, isu LGBT, isu berkaitan dengan keganasan rumah tangga, termasuk juga penagihan dadah yang semua ini menjadi barah yang merosakkan institusi keluarga. Sejauh mana kementerian melihat isu ini dan apakah program-program supaya gejala sosial terutama LGBT ini tidak menjadi barah yang besar melanda masyarakat dan meruntuhkan kesejahteraan keluarga dalam negara kita. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk menjawab soalan, kementerian ini sedang memanggil satu mesyuarat selepas sesi parlimen ini untuk bertemu dengan semua exco wanita untuk semua negeri, tidak kira kerajaan ataupun pembangkang. Kerajaan baru ini mengambil inisiatif untuk berdialog dengan mereka dan mesyuarat ini akan diadakan dalam jangka pendek selepas mesyuarat parlimen. Ya. Yang keduanya mengenai masalah sosial memang sentiasa ada, tetapi untuk soalan khas ini Yang di-Pertua adalah mengenai dasar wanita. Untuk soalan-soalan LGBT semua nanti ada dalam soalan hari ini yang akan dijawab oleh Menteri Agama. Terima kasih. Pak Sulung. Pak Sulung speaker.